Oke, sahabat Vidya Gaming, seperti biasanya kali ini saya akan berbagi diamond gratis kepada satu orang yang beruntung. Caranya itu sangat mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu satu hari, komentarkan ID Free Fire kalian, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman kalian. Hello yo, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives, when everything's lost, they pick up their hearts and offensive things. Before it all starts, they suffer through harms to touch your dream. Whoa, think yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang bocoran event Garena Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan muncul di server Indonesia dan juga bocoran event dari server luar negeri. Nah ini kita langsung saja mulai dari bocoran yang pertama, yaitu ada bocoran web event terbaru yang akan rilis nanti di server Indonesia sekitar jam 10 pagi nanti ya. Nah itu, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, persiapkan diamond kalian untuk mengsapin web event tersebut, yaitu dinamakan web event Soulless Exquisitioner Bundle. Nah itu adalah hadiah utamanya bundle itu ya. Itu kayaknya sudah pernah muncul di server Indonesia, berarti ini adalah bundle part 2 kalau nggak salah. Jadi itu silahkan kalian bisa tunggu saja, kalian bisa persiapkan diamond kalian untuk masukin web event itu nanti sekitar jam 10 pagi. Nah ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran One Pound Royal yang ngebug. Itu kalian bisa cek sendiri di akun kalian masing-masing yang server Indonesia, pasti One Pound Royalnya itu ngebug ya, tidak bisa mengspin menggunakan voucher One Pound Royal. Parah sekali bang, kenapa untuk One Pound Royalnya itu ngebug bang? Nah menurut perkiraan saya, untuk One Pound Royalnya ngebug tidak bisa menggunakan voucher One Pound Royal dikarenakan untuk One Pound Royal tersebut itu kalau nggak salah saya cek kemarin itu masih 48 jam atau 2 hari lagi, atau bisa disebut juga untuk One Pound Royal tersebut itu seharusnya muncul di tanggal 21 Oktober 2021, malah dimunculkannya itu di tanggal 20 Oktober ya. Jadi kemungkinan besar dikarenakan munculnya itu besok, jadi voucher One Pound Royalnya itu tidak bisa digunakan ya. Tetapi itu baru perkiraan dari saya, kemarin saya cek itu masih 48 jam atau 2 hari lagi untuk One Pound Royal di reset atau diganti menjadi yang baru, yaitu One Pound Royal Paraval dan juga Woodpecker. Jadi itu silahkan kalian bisa tunggu saja ya, untuk One Pound Royal tidak ngebugnya itu mungkin besok ya, mungkin akan di fix untuk bugnya. Kalian bisa mengspin One Pound Royalnya menggunakan voucher One Pound Royal lagi itu besok di tanggal 21 Oktober 2021. Nah itu silahkan kalian bisa tunggu saja ya, atau mungkin nanti siang, itu saya nggak tahu, itu silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran event gratisan dari server luar negeri. Nah ini kalian bisa lihat, kalau nggak salah ini saya ambil bocorannya itu dari server North America ya. Nah itu kalian bisa lihat, event gratisannya itu kalian diharuskan menonton video live streaming di YouTube secara bersamaan. Kalau yang menonton itu 250.000, kalian bisa mendapatkan 10 kali voucher One Pound Royal dan juga 10 kali voucher Gold Royal. Kalau yang menonton 500.000 dalam waktu bersamaan, kalian bisa mendapatkan 10 kali voucher Incubator dan juga 10 kali voucher Diamond Royal ya.
Terus yang menonton 750.000 dalam waktu yang bersamaan, kalian bisa mendapatkan emote yang dijadikan bonus top up di server Indonesia. Kalau yang menonton 1 juta penonton dalam waktu bersamaan, itu kalian bisa mendapatkan skin senjata kar dan juga global. Itu kalian bisa memilih sendiri untuk globalnya. Terus kalau tercapai 1,5 juta penonton dalam waktu yang bersamaan, kalian bisa mendapatkan karakter Maro dan juga 10 kali voucher Craftland secara gratis. Itu ya, itu eventnya itu muncul di server luar negeri. Kalau server Indonesia itu saya belum begitu tahu ya, apakah akan memunculkan event seperti ini. Itu silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah ini kita cek hadiahnya ya. Ini kalau tercapai 1,5 juta penonton dalam waktu bersamaan, itu kalian bisa mendapatkan karakter Maru ini ya, mantap sekali. Dan juga 10 kali custom room Craftland. Ini kalian bisa lihat ya, kalian tinggal klaim saja kalau sudah tercapai 1,5 juta penonton dalam waktu bersamaan. Nah ini kita langsung cek hadiah selanjutnya. Ini ada skin senjata kar ya. Kalau nggak salah untuk skin senjata kar tersebut itu juga sudah pernah dimunculkan di server Indonesia, yaitu dijadikan One Pound Royal ya kalau di server Indonesia. Ini di server luar negeri malah dijadikan gratisan ya bersama skin global. Itu skin globalnya kalian bisa memilih sendiri ya mau skin global apa kalau tercapai 1 juta penonton dalam waktu bersamaan ya. Nah ini kita langsung saja ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran bonus top up terbaru dari server luar negeri. Nah ini kalian bisa lihat ya, untuk bonus top upnya itu kalian diharuskan top up 250 diamond untuk mendapatkan bonus top up skin global tersebut ya, yaitu skin global ada gambarnya Hayato. Itu kalian bisa lihat ya, mantap sekali. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk bonus top up tersebut. Itu saya ambil bocorannya dari server luar negeri. Nah ini kita langsung saja ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran inkubator bundle terbaru, yaitu dinamakan set bundle Noble Samurai ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk perkiraan inkubator selanjutnya, yaitu inkubator Noble Samurai. Untuk bocorannya itu saya ambil bocorannya dari server luar negeri. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, semoga cepat rilis di server Indonesia. Nah ini kita langsung saja ke bocoran yang terakhir, yaitu ada bocoran Faded Well terbaru yang berhadiahkan semua set bundle Dino. Ini kalian bisa lihat ya, kalian bisa mendapatkan set bundle Dino entah yang warna pink, kuning, biru ataupun putih, itu dari loot crate yang ada di Faded Well tersebut ya. Untuk bocoran Faded Well tersebut itu saya ambil bocorannya dari server luar negeri. Nah itu juga ada hadiah diamond ya, 199 diamond dan juga 99 diamond. Apakah mungkin Faded Well seperti ini akan muncul di server Indonesia? Itu kayaknya nggak mungkin ya, dikarenakan berhadiahkan diamond dan juga loot crate yang isinya set bundle Dino permanen dan kalian bisa mendapatkannya secara random. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk semua bocoran kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye bye. And they come so easily.